warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Al-Ustaz Muhammad Humaira Baqir dari Pondok Pesantren Al-Falah Landasan Ulin. Dan yang kami hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat Sungai Ulin. Dan yang kami hormati dan kami muliakan para tamu undangan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka mensyukuri dan memperingati kelahiran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk syukur dan terima kasih kepada beliau yang telah mencurahkan rahmatnya kepada kita sebagai umat beliau. Salawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, kami bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan Al-Quran. Yang acara yang ketiga ceramah agama. Acara yang keempat doa atau penutup. Untuk memulai acara kami mintakan kepada Ustaz Humaira untuk membacakan surah Ummul Quran. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الى حضره سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه والغرابه التابعين خصوصا الى حضره الامام البخاري والعظيم محمد محمد اعزل الشيخ ذو القدر الجيلاني ثم زمن ابدي الى حضره جدينا وشيخنا بين شيخنا ومربي روح المزين يبلغني كج محمد بجميع شيخنا ووالدنا رضي الله وشيخ رمضان الفاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Ummul Quran acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Acara yang kedua yaitu pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara kami Ustaz Nur Muhammad Hadi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لنا
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكان
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita diampuni Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa seluruh muslimin dan muslimat. Masuki acara yang ketiga, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, Mau'izhah Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Ustaz Humaira Baqir dari Landasan Ulin. Kepada beliau kami persilahkan. Ulun berdirilah supaya lekas ampihan kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bibinian banyak nang kada menyahuti itu nah. Bila sekali lagi ulun mengucapkan salam kada menyahuti, ulun doakan mudahan lakinya bibini pulang. Nah, amin jabahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mbah-mbah nang paling nyaring menyahuti, takutan kalau kehilangan kai, ya Allah. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah وأيده المتكاثرة ومننه الغامرة. الصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم وأصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. وقال أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مات المرء على ما عاش عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita ta'zimkan dan kita muliakan para habaib, para hababah. Yang sama-sama kita ta'zimkan dan kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama. Yang sama-sama kita ta'zimkan dan kita muliakan para tokoh masyarakat, Pak RT. Adakah Pak RT? Pian kah? Oh, pian Pak RT, Masya Allah. Manis si singkong sidin. Pun. Oh, sadang. Sadang. Punya sadang tuh sakit dipandang, Pak. Kada jua. Pak RT beserta jajaran beliau, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat peringatan majlis peringatan Maulidur Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana alhamdulillah kita dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, diberinya taufik dan hidayah sehingga dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, di majlis yang penuh rahmah dan barakah ini, di majlisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima Allah. Nah, ya kalau bepandiran pulang bibiniannya ma'aminakan aja kada. Bila kada ma'aminakan pian ulun datangi nah.
Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima Allah. Nah, kakak-kakak pulang bau HP. Buangi HP itu. Kena ustaz yang ngambilnya. Nih, sementara ceramah buangi dulu. Kayak itu Bang, sudah akhir zaman ya Allah. Mudah-mudahan anak buah kita selamat berataan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima Allah. Kada nyaring aminnya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini diterima Allah. Ya kayak itu, mengantuk ampih mengantuknya ya Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuninya. Segala hajat kita dikabulkannya. Urusan kita dimudahkannya. Usaha kita disukseskannya. Harta kita, ilmu kita diberkahinya. Allah jadikan anak-anak kita barataan anak yang salih dan salihah. Allah jadikan anak-anak kita barataan anak yang salih dan salihah. Allah jadikan anak-anak kita anak yang salih dan salihah. Dan mudahan kita berjiran dalam syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah deras pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulun ucapkan terima kasih kepada warga di sini, wabil khusus Pak RT yang mengundang ulun. Anu ceramahnya biasanya berapa jam Pak RT di sini? 2 jam. Berapa Bu? Berapa jam? Nah, Pak RT kuatnya 2 jam, Ibu hendak 5 jam. Kuatlah pian Pak RT 5 jam. Minum jamu apa pian? Lapah manggutak. Oh, sari rapat. Ya Allah. Pak RT minum jamu sari rapat sih. Masalahnya Pak RT ai hendak ayo ulun 5 jam kopinya aja kada dari sini nah. Mulai tadi nah banyu putih jadi surungi. Iyalah, Ustaz. Ya Allah. Kada no bagaya benar panitia. Padahal serius banget ya Allah. Oke. Okay. Mudahan kita selamat barataan. Begayaan, Pak. Begayaan aja, goyon aja kok. Amunnya bujurnya kada apa-apa juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Setiap kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam di pasti biasanya ada betulisan. Bila kadada betulisan qari biasanya mengaji itu pasti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pasti itu artinya apa? Dengan memperingati Maulidur Rasul, marilah kita tiru baginda Rasulullah. Yang jadi masalah itu adalah kita hendak meniru Rasulullah, kita hendak meneladani Rasulullah, kita hendak mencontoh Rasulullah, kita kada tahu sejarah kehidupan Rasul. Halo, yang pegang HP. Nah, Ustaz betakun. Nah, takunikah kadakah? Hah? Takunilah. Itu yang di tengah kan, yang di ujung kah? Sama mamanya gin memegang HP juga. Ya Allah, tadi masang status gitu nah aja. Lagi dipanggil sama kayak pegaran. Menyuruh anaknya kada megang HP kuitannya ya juga. Ya Allah. Kadada di sini saya gonggong kadada. Nah, yang jadi masalah adalah kita hendak menuruti Rasulullah, kita kada paham sejarah Rasulullah. Nih ibu-ibu nah ulun takuni. Bu. Bu. Nah, ulun betakun siapa ngar. Nih kakan-kakan aja dulu. Nih, halo. Halo, kakan-kakan. Siapa ngaran nabi kita? Nabi Muhammad. Pintar. Siapa ngaran Abah Sidin? Ulun kada betakun pian. Kakan-kakan kina giliran pian lah, kita giliran pian. Abdullah. Kai Sidin Abdul Muthalib. Nah, ibu-ibu ulun betakun. Bila anaknya pintar, lalu mungkin mamanya kada pintar. Bu, bu. Nah, siapa ngaran bini Nabi Nuh? Iyalah.
Dia tahu. Padahal yang mana-mana Bu Nuh. Ibu Nuh bangalihale. Ya. Nah, jadi makanya orang dulu buai kada sakulah. Ya Allah, dulu kada sakulah anak kada banyak banar 12 PRT. Pian anak pian berapa PRT? Pian beranakan enggak? Oh, kada. mamanya anaknya dua, bujuran PRT. Dua aja. Mamanya dua. Mamanya satu. Satu di sini. Yang di Kamaratih ulin itu siapa? Hah? Selingkuhan. Masya Allah. Wajar aja orang payo ya Allah. Yang baju pink nang baca mata semalam. Yang di Kamaratih itu. Oh, gempetan. Ya, berarti bujur tuh buah itu. Yang di Kamaratih semalam baju pink pakai kacamata begandeng gitu. Ya Allah. Ya Allah. Dulu orang kada tinggi-tinggi sekolah tapi hafal sejarah Rasul. Takuni aja. Dulu tuh pasti hafal sejarah Rasul. Lihatnya dulu orang handak guring bekesah lawan cucu sejarah Nabi kita loh. Itu orang dulu anak cucu dikumpulakan, ujar nini, "Cok, kumpul barataan, bekumpul cucu 12, anak 12. Ya Allah, siko-siko ngajar kumpulan barataan. Apa nih? Bekesah kah Bapak malam ini nih? Hari malam ini nini bernyanyi aja. Bernyanyi. Cuman nyanyian nini bahari. Kada nang nyanyian wahini toh. Ya Allah, ujar nini bahari. Dengarkan culah. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Apa nih zaman jahiliyah tuh nih? Lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa ngaran sidin nih? Udin Pinyok kan nih? Nabi Muhammad namanya. Mama Sidin siapa nih? Siti Aminah ibunya. Abah Sidin siapa nih? Abdullah nama ayahnya. Di mana nih begana nih? Di Sungai Ulin kan nih? Nah, adalah Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa nama angkat nih? Pak RT kah Pak RW kan nih? Nah, oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Itu nyanyian Acil Bahari, itu nyanyian Nini Bahari, ada nilai pendidikannya. Kopi kah? Ini dasar bujuran nih, dasar 5 jam nih, tahan kah? Ya Allah. Amun dipaksa tuh ayo wae tuh ya. Mulai tadi sudah hendak Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Manis banget nang baulah nih. Terima kasih jazakallah. Nah, nyanyian-nyanyian orang bahari itu buai ada nilai pendidikannya buat anak wayahi. Anak-anak masing-masing gitu. Ya Allah, amun wahini ya Allah, nyanyian apa ngarannya tuh? Anu Jawa tuh Semar Misam kah? Semar Misam. Siapapun yang bisa bernyanyi Semar Misam nah. 50.000. Ya Allah, kadada lalu nilai pendidikannya. Makanya amun anak tuh balik sekolah, anak balik sekolah. Ma, apa? Ulun tadi ma ai sekolah. Tahu ai jangan kuitan. Jadi guru agama malah jadi tentang sejarah kehidupan Nabi. Bapak kenapa itu kita apa gerang? Nabi itu ma'ai ujar guru lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Paham ulun ma'ai? Imbas 12 lahirnya ujar guru hari Sanayan. Senin ya nakuitan. Tahuai ma'ai. Imbas Senin itu Selasa. Nang ulun kada paham tuh ma'ai ujar guru anu Nabi itu lahir pada tahun gajah. Kenapa yuma? Apa sautan kuitannya? Inyana kayak kada tahun kambing. Hah? Kuitannya kada tahu juga. Ya Allah, mudah-mudahan kita selamat barataan. Tuh,
makanya anak-anak wani harus belajar, belajar dan belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian ketika umur Rasulullah 3 tahun, Mama Sidin meninggal dunia, lalu dipelihara oleh Kyai Sidin yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian ketika umur 8 tahun Kyai Sidin meninggal, lalu dipelihara oleh Paman Sidin yang bengaran Abu Talib gitu nya. Kakanakan ni pian apa ujar gurunya, bila gurunya sasat dia menyesatkan jiwa. Hanya pian guru mengaji itu kayak itu juga, bila gurunya bakal lege juga. Ya dia udah ulun tuh kan pakai di Al-Falah tuh apa ngarannya belajar Al-Qur'an tuh pakai metode tilawati. Jadi kan kawa gurunya harus standarisasi. Ya Allah, bila ujar gurunya ga sukun, ada muridnya ga sukun, kenapa menuruti jua? Ya Allah, paksa ujar gurunya ga ku jualah ya itu paksa. Ya Allah ya Rabb, bila gurunya tuh bismillahirrahmanirrahim, ya gurunya Allahumma barik lana fima ajak ana wa kina ajak ana. Ya Allah, jadi muridnya empat juga kayak itu. Tuh, udah ulun tuh alhamdulillah mama-mamanya pian mengaji juga PRTI. Mama-mamanya sekitar orang 150-an kalau mama-mamanya. Kalau kakanakannya sekitar 650, gurunya 80, jadi 800-an di wadah ulun tuh TK Al-Qur'an 800-an. Mama-mamanya mengaji juga. Dikira mama-mamanya ini bisalah, kada. Sebab ilat tuh sudah kajung. Nah, kajung paham lah Pak RT. Hah? Kajung amunnya karas masih kawana. Karas masih kawa, amunnya kajung nah, kada kawana lo. Iya, nang dilajar itu siratal aja kita, sirajol aja ya Allah, siratal, jol aja sini. Nah, ya itu sudah itu, ya Allah, yang penting asal belajar ya Allah, yang penting asal belajar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita tadi sudah membaca maulid simtud durar, hebat pian salawat ini. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita sembahyang, adalah pian mendengar Tuhan itu sembahyang, ada dalam. Ketika pian apa? Ketika Allah menyuruh kita apa? Bazakat, adalah mendengar Tuhan itu bazakat, kadada. Ketika Allah Ta'ala menyuruh kita berhaji, adalah pian mendengar Tuhan berhaji, kadada. Namun ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita membaca salawat, Allah sendiri membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Apa dalilnya guru? Ujar Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ujar Allah memadakan sesungguhnya unda dan para malaikat-malaikat unda. Yusallun tu fi'il mudhari kalau ustaz leh. Ya Allah, yusallun tu fi'il mudhari. Dulu sampai hari kiamat membaca salawat. Makanya pian salawat tu hebat benar. Kakanakan, ya Allah. Pinangalih ditagur buai. Bila inya hendak sakulah. Tiupakan di bumbunya salawat Allahumma salli ala Muhammad. Tiup. Yang penting modalnya yakin, jangan gusiah, yakin aja berkat salawat anak kita pintar. Tiup bujuk orang bahari, dulu para pejuang dulu itu modalnya yakin doang, yakin aja. Bismillahirrahmanirrahim, turun melawan Belanda, ya kalau ditimbak, ditimpas, di apa lagi, di apa, ditombak, bilanya luput kadang-kadang
Bismillah aja bacanya. Ya Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Turun yakin. Nini datu orang Banjar Bahari tu buai. Nini datu orang Banjar Bahari. Bapupur tu bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangkalang sangkaling salah. Pur sinupur. Kala di tempuyangan. Bismillah bunda bapupur. Pak RT karindangan. Ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammadur yakin. Nah Pak RT kelepak-kelepak. Lolo nang di kamar tadi tuh. Itu bacaannya semalam tuh. Itu. Kada anu sesengotnya tuh nang bagus suaranya tuh. Maka jepian bujur jepian tadi nang di situ. Aman aja Pak RT kada apa-apa paling-paling malam ini kada dibarisidin tuh lah. Ya Allah. Yang penting orang dulu tuh yakin, makanya orang dulu apa ngarannya beranak hendak beranak tuh kalau pang misalnya bacaan Hanna waladat Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud kada nangka itu mana ilmunya nangka itu kada sampai. Bah apa bar itu pantun aja sangkalang sangkaleng jong tampurung bulu jangan tahalang jangan orang Madura dari sini ya Allah jangan tahalang jangan tabaleng tujuh luang nahibak bulu ya. Ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammadur wayah ini beri jangan itu ditertawakannya orang Bahari bila diberi perguruan ya yakin mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keyakinan lawan kita berataan kayaknya kakanakan kakayakan wayah ini adalah nang rami itu HP tuh kayaknya bila boleh sekolahan tiupi berusaha handak ditangati kena kawai jual ini ya Allah. Nah bapak enggak ya pak, ya mamanya mau luakan bapak juga. Nah jadi kayak pak, tiupi salawat yakin-yakin. Sama buai, bu. Bila abahnya tuh nah, bila katunya menjablai. Malam ini nah. Bila guring laki tuh tiupi di talinga salawat Allahumma salli ala Muhammad. Ternyata tak. Ketawa bujuran nah, daripada hakan tuh yakin bian. Pokoknya esok hari. Hah? Ayang bebek. Wah, oh, ya. Pak RT. Pian manggil mamanya apa, Pak RT? Ayang bebek. Masya Allah. Hah? Oihan, romantisnya Pak RT cocok kayak kelepak-kelepak bibinian nang di situ tuh. Tuh. Yakin pian sama jone bapak-bapak baratani. Oi. Nah, bila bini bilang di rumah tuh malam ini tiupi salawat juga di telinga Allahumma shalli ala Muhammad. Huh tuh. Jadi malam ini guring. Huh sikong. Huh beti tiupan aja ya Allah. Bujuran nah asal ya yakin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keyakinan barataan. Karena begitu hebatnya salawat itu sembahyang bila kada salawat kada diterima. Khatib khutbah kadada salawat kada sehebat salawat. Makanya dikatakan ulama orang nang membaca salawat riya diterima pasti diterima. Amun sembahyang misalnya sembahyang anu kada ikhlas minta nilai kada diterima misalnya jadi imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin datang calon mintuha di belakang calon walau jadi mintuha Allahu Akbar muntai toh pasti yang muntai negara ada ya Allah negara ada muntai ini kita nah, Alhamdulillah ya Allah ada nang Jawa cuman Pak RT ulun bingung juga bila ulun ke Ampel situ buai mas ya Jawa nindi bungulnya dalam hati ini mantang-mantang aku hirang dibedahannya Jawa tapi hirang manis sama Pak RT lah ya Allah ya Allah muntai pangjeng bawa sih apa gembing kita cuman amunta ini ada bagusnya anuai amunta ini ada bagusnya kada berbakat jadi perampok ada bakatnya kalau coba misalnya amunta ma anu merampok angkat tangan ya Allah ih angkat tangan serahkan aja jurang kada ada kuku begang
Itu ada bakat. Amunnya kandangan ya Allah, ada apa enggak hantu apa? Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Beubah lagu imbah calon mintuha datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mangkat kali lagi. Hanya separuh bulan Maulid sudah berdeh suara ya Allah. Jangan banyak makan pucuk-pucukan, pucuk masigit apa segalanya. Ya Allah. Nah, kayak apa sembahyangnya? Ada bapak hala, ujung gang muntai mulai si luang bukit. Ya Allah. Amunnya membaca salawat bujuran tuh, bujuran. Misalnya calon bini, pian sudah berbini Allah, Bro. Pian sudah berbini belum? Belum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Kira itu bang, naga bang sudah belum? Belum Allah, ini pasukan jeblai kapan ini? Ya Allah, pokoknya Pak RT banyak aja kalau setak Pak RT lah. Oh kosong, kosong jasidin, nah nama hantu beratan. Begayaan Pak RT lah ya Allah. Tuh, amun salawat pian, misalnya ada calon bini inor lewat. Maangkatai acil inor ya Allah. Innal habibi bal mustafa dhurafatin wa dhuwafa. Bapak hala ya Allah. Qamarun sidnan nabi, qamarun wajamil sidnan nabi wajamil. Dosa gin, nggak ada jadi dah, meraju dah. Bapak hala kak, tetap bapak hala itu hebatnya salawat. Makanya ujar Rasulullah, barang siapa membaca salawat seribu, salawat apa aja? Ujar ibu-ibu, ustad, nang panjang kana handap tasarah, nang panjang kana handap kah? Ustad, mana haratnya? Kadang-kadang pian kaba banyakan bisi amalan nah setumpuk salawat Jibril, Mikael, Tukacil, sebuting-buting gak nanti baca? Jadi salawat nang paling harat adalah salawat nang tabaca itu aja. Barang siapa membaca salawat seribu kali lam yamut hatta yuramak adahu minal jannah. Ada Allah matikan kecuali dilihatakan sor. Gak mudahan kita matinya kayak itu barataan. Jadi hendak mati itu bersiap-siap Pak RTI. Anu simpunakan jasidin rumah. Simpunakan rumah. Kenapa garang? Karena banyak orang datang. Kina banyak orang dah, ada bapak dah aku hendak mati itu kada sidin ya kalau dah ada lawas sidin meninggal dunia ya kenapa garang sudah dilihatakan sorga itu mudahan kita matinya kayak itu baratan. Amun hari apalagi hari Jumat dianjurakan benar ujar Nabi barang siapa membaca salawat 80 kali pada hari Jumat Allah man qaraa man shalla alayya yaumal jum'ati barang siapa membaca salawat lawan unda ujar Nabi pada hari Jumat berapa 80 kali Allah ampuni dosanya 80 tahun apa garang biasanya kita imbah masuk masjid ya kala sembahyang tahiyatul masjid lalu assalamualaikum lalu kita berdoa imbah berdoa kita biasanya lalu bersalaman hanya berniat iktikaf saja aku beriktikaf di masjid ini selama berada di sini sunat karena Allah taala lalu kita baca salawat apa ustaz tasarah nang bagus salawat ummi kah yang penting nang dibaca Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim itu hebatnya salawat Allahumma shalli ala Muhammad.
Taruskah? Bujur-bujur. Lanjutnya ulun dibatakannya lanjut bilang talalu. Nah, Bu. 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 Handak sugih lah. Handak sugih lah. Pinah hinip nih. Bu. Handak sugih lah. Nah, mudahan sugih barataan. Kan apa ngarannya? Impian laki-laki itu Pak RT, mungkin kayak model Pak RT lah. Orangnya sugih, mapan ya kalau. Nah, itu cuman bibinya nae ngaran bisi laki itu kadada nang sempurnanya. Kadada nang sempurnanya. Kadang-kadang gagah, mapan tapi panamparan. Ya Allah, ada jin. Oh, apa aja ada. Tapi kadang-kadang ada juga. Ya Allah, laki itu mana lamak. Kada ini kada lamak nih anu aja. Ya kalau mana lamak, mana randah, mana hirang, kayak tiwadak dihentak. Misalnya ada bisi laki gitu, tapi ya Allah, KWC aja digendong. Wah, ya kalau jadi pokoknya syukuri dan ada bayi untung juga bisi sumpal gitu nah. Kada gegampangan Pak RT ya, enggak bisi sumpal tuh kada gegampangan pian. Ya Allah. Nah, kembali kepada yang tadi. Bu, bila handak sugih buai, jangan musuhan lawan mintuha. Bu, bu, bila handak sugih lawan mintuha, jangan musuhan. Iyalah Pak RT. Jangan kira-kira. Ini dasar bujur. Iyalah, nih makanya bapak-bapak, oi, bapak-bapak, oi. Bila beisi bini, wani lawan kuitan seorang ganti. Akur kah kada kah? Catat nang akur tadi siapa? Pak RT tadi kan. Nah, bukan hanya nyamanan mengganti bini, iya belum. Maksudnya ganti akhlaknya. Lajari bini itu nah. Yang bila wani lawan mintuha yang ai hidup kita kada berkah. Hidup kita kada mau berkah. Ulun ceramah pian nang kehidupan sehari-hari aja kada usah kisah Nur Muhammad hakikat itu kada usah. Ini kehidupan sehari-hari ini jenina. Nah. Mudahan kawa memakai barataan. Bila pian wani lawan mintuha kada mau sugih. Laki seorang tuh nah, bila kada namai hirani lawan kuitannya kada harapan berkah hidup apapun status kita. Para penuntut ilmu, bila hendak berkah ilmunya, kuitan, hormati. Itu para pejabat, bila hendak berkah jabatannya, kuitan, dihormati. Tuh para pedagang, bila hendak berkah dagangannya, kuitan, hormati. Itu para petani, sayur apa aja, ya Allah, bila hendak berkah tanamannya, kuitan, dihormati. Mintuha buah yang mempian tuh mintuha dihormati. Anu gue aja, mintuha juga aja kada adil. Sidin juga kada adil aja. Sudah minantu nang di Tanjung sana, bos batu bara aja. Bila datang macam-macam sidin surungi, undang galah. Ya Allah, macam-macam sidin surungi, pupuyu nang kayak ini aja. Amun sudah ulun gue datang, mantang-mantang laki ulun tukang ojek. Ya Allah, apa disurungi sidin saluang picak. Itu urusan sidin, urusan sidin. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Amun pian baik lawan siapa aja apalagi lawan mintuha, itu kebaikan tuh kembali kepada kita. Handak sugih kadakah? Ini banyak orang kada paham, banyak nang kada paham. Dikira kalau memusuhi mintuha tuh berkah kada. Pian netija. Biar kayak apa aja hebatnya laki pian, biar kayak apa aja jabatan laki pian tuh tingginya, lihat aja kina akhirnya bila wani lawan kuitannya, suatu saat akan anjlok barataan. Kadang-kadang laki hendak memberi duit nah lawan kuitannya, jadi ini, kada jadi, mual benar, ya Allah, ini katanya suami-suami yang takut istri. Nah orang dorong suami anda untuk berbaik lawan kuitannya.
supaya apa? Sugih. Cuman arti sugih itu bae bo. Bo. Pinanganga berataan. Nah, ngarannya sugih itu bukan sugih harta kada. Makanya dikatakan ulama, laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas. Yang artinya sugih itu bukan sugih harta tapi merasa sugih. Biar misalnya apa ngarannya anu duit 2 miliar tapi merasa sugih. Ya Allah, biar duit sedikit tapi merasa miskin. Hakun mana? Ya Allah, harus sugih. Sebab apa? Bila kita bakti lawan abah mama kita, pasti hidup kita berberkah. Nih duit buai 10 juta tapi kada berkah, 10 miliar tapi berkah. Hakun mana? Hah? Bo? Mata duitan tuh itu tuh gitu. Mudah-mudahan kita selamat barataan. Nah, kita selamat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama yang ulun sampaikan salawat. Yang kedua masalah bakti lawan kuitan. Bujuran nih lalakian barataan. Pianlah aturannya kadang-kadang ulun bingung. Ulun ujin di alfalah tuh melajari kakanakan cara memandii mayit. Kemudian kadang-kadang di kampung-kampung nih siapa pemandian kuitan itu sudah jadi bangkai hanyar dicium. Yalah. Kuitan sudah jadi bangkai hanyar dicium, kada pintar nyawa. Andai sidin kawa bersuara waktu hidup nang ini nah, waktu hidup bersalaman lawan kuitan. Balapik seadanya. Kuitan ulun guru aja sugih, kada masalah sugihnya, kada pemberian anak itu beda dengan usaha sidin sendiri. Takon nih janang tuha ya Allah, ya adalah itu biar sidin bisi juta, apa misalnya banyak tapi nabah. Uluhan ulun ma ojek uma untungnya anakku besalaman cupika-cupiki lawan kuitan, bah doakan sugih dunia akhirat, amin ya sidin. Tabuka aras gue. Makanya pian kada usah ziarah ka mana-mana, ulun menangati kada. Tu pian bisi kuitan itu dulu nang dituguli. Yalah. Kuitan itu nah dulu nang dituguli. Jaka kita tu nah. Diziarahi amun sidin mati, diziarahi amun sidin hidup, basalaman nah cupika-cupiki, bah doakan ulun, ma doakan ulun. Beliati ja baca sejarah Syekh Samman Al-Madani kenapa jadi sukses? Baca manakib sidin. Ya Allah. Syekh Samman Al-Madani dari waktu kecilnya sampai hat mursyidnya sangat memuliakan lawan abah mama. Abah kita guru sok kumpul kayak apa? Kada hapun sidin keluar undangan kecuali atas izin abah sih. Abah sidin banyak kenapa? Berkah abah lawan mama. Makanya dikatakan orang satu orang tua mampu menggaduh 10 ikung anak. 10 ikung anak kada mampu menggaduh seikung orang tua. Batu tunjulan. Iya kada? Kenapa gerang? Dinya kada mengerti orang tua itu adalah kunci pintu raja. Raja kemudahan kita tak masuk orang nang bakti barataan. Makanya pian tak bila kuitan tu masih hidup, bila ada duit, bila bersalaman lawan sidin jangan kada balapik, pasti Allah gantikan bujuran tu. 1 juta jadi 100 juta. Kenapa? Berkat bakti lawan abah mama. Sebab kada gegampangan kuitan menggaduh anak, ya Allah. Makanya jurang kasih anak kasih anak sepanjang jalan. Kasih kuitan sepanjang yang masa. Ada kisah dulu buai ada seseorang abahnya meninggal lalu sidin menggeduh anak sorangan. Mamanya tadi sampai gonal-gonal, haratan sudah gonal, mak ujar anak, apa ulun maai amun hidup di kampung nang ini kakai ini pang, apa garang ulun handak keluar daerah, madam bahasa amuntainya, bahasa kita ini apa? Merantau di sini ya Allah. Handak merantau. Iya mama, berat pang nakai. Aku berpisah lawan ikam ni berat banar nakai.
tapi nakai amun ikam handak sukses ayu ja mama mendoakan nakai tiap malam nakai mudahan ikam sukses. Ringkas kata, ringkas cerita, Bu Aina anak tadi jalan keluar kota hendak mencari kesuksesan. Rupanya memang sudah takdirnya karena kasus di sebuah kerajaan. Bakawan tolak bertiga. Karena kasus di sebuah kerajaan, hukumannya apa? Dipancung. Kawannya berdua sudah dipancung, sudah berdua mati berdua. Ujar raja melihat nang itu pina menggetar. Ya raja, ikam kampung mana? Kampung anu. Ikam adakah bisi kuitan lagi? Inggih ada mama ulun. Ujar raja, bila ikam kawa membawa jantung mama ikam ke sini, ikam akan selamat dari hukuman pancung. Ngaran orang hendak mati buai. Orang hendak mati. Kada ada kisah tak ini kuitan ini, kada ada kisah lagi. Kalau pulik. Biasanya kuitan. Kuitannya kalau ada tatangar, jaka bahasa kita tuh ada tanda bahwa anak ini pecangan datang. Lalu mudah kayak beparasaan nih, anak ini pecangan datang. Ya Allah, hari itu sidin bebaju apa segalanya, bahari kada ada HP. Sekalinya jauh-jauh sudah mah di Muhalawang sidin mahadangi sudah. Di Muhalawang sidin mahadangi. Sekalinya kelihatan anak jauh-jauh sasahi sidin. Alhamdulillah anakku datang. Alhamdulillah anakku datang. Sasahi sidin nang anak tadi. Lalu nang anak tadi menyasah jua padahal nang anak tadi di belakang lading. Lalu nang kuitan tadi maragap lawan nang anak. Iba dia ragap nang kuitan nang anak tadi langsung mencucuk paru kuitan, diputarnya bungkas paru kuitan. Sedih kah sidin kada? Senyum matinya alhamdulillah ya sidin himung anak mat apa anak dah datang kada merasakan pedihnya lading nang menyusuk awak sidin nang diambil jantungnya. Ringkas kata, ringkas cerita Bu Ai, nang anak tadi kada tahu lagi hendak selamat ambil jantung mamanya, tinggal akannya bangkai kuitannya buka. Ujar raja, sampai jam sekian bila ikam kada datang maka ikam akan dihukum pancung. Buka membawa jantung kuitan tadi di perjalanan buai tasipak batu. Imba tasipak batu tak kipai jantung kuitan tadi yang berlumuran darah sekarang penuh dengan pasir. Lalu diambilnya apa ngarannya tadi? Urangnya tak kipai jua. Tasumba berdiri langsung diambilnya jantung mamanya tadi buai basuara. Nah, sakit kanak jantung tadi bersuara sakit kanak. Mama nak kaya rela demi ikam nak kaya lekasi nak bawa anak jantung mama ni nak bawa anak jantung mama ni kepada raja nak supaya ikam selapan nak kaya mama kadada lalu sakit hati lawan ikam nak kaya mama rela dunia akhirat nak kaya demi ikam selamat nak kaya. Itulah pengorbanan seorang tua. Makanya kita mumpung abah mama kita hidup, yuk bakti lawan abah mama amun hendak sukses dunia akhirat. Amun sudah mati, rancaki ma ilangi sidin. Bila kada diilangi jua apa? Itu ziarah lawan abah mama. Ujar orang ziarah bil ghaib kah? Nah, maghrib baca Yasin. Bayangkan ubur kui dan amun jauh di Jawa sana, ya Allah, ya Allah, pahalanya ini mudah-mudahan sampai lawan abah mama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Sudah hampir satu jam. Ini aja nang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita barataan. Pertama, perbanyak salawat. Yang kedua adalah bakti lawan abah mama masing-masing. Yang ketiga, jangan sampai dan mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati Maulidur Rasul pada malam hari ini, Allah bukakan hati kita barataan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita anak yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah,
berbakti kepada kedua orang tua kita berataat, dan mudah-mudahan kita berataan sukses dunia akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak yang salih dan salihah berataan, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jangan yang bisa ulun sampaikan, ulun minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha kalau ada kata-kata ulun yang kurang berkenan lawan pian berataan. Wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Humairu Baqir. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuki acara terakhir, yaitu doa atau penutup. Untuk doa kami mintakan sekali lagi kepada Al-Ustaz Humairu Baqir, kepada beliau dengan segala hormat. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين على الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأفض علينا لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في جنة النعيم ونعنا بالنعيم المقيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Kami sebagai penyelenggara acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ampun dan maaf apabila ada kesalahan baik dalam perbuatan, ucapan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhirnya kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.